Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'arif kala sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi ia berkata di dalam risalah ni itu. Wa kana al-ustadzul a'zam wal malazul akram maulana wa syaikhuna al-sayyid Mustafa al-Makri kada sallallahu sirra. Iza akbala ala man la khubrata lahu bihi yakulu haza qadil qudah li husnil matla'ihi wa hayatihi wa nazarah wa nazaratihi wa jamalihi wa tajammal wa tajammulatihi wa kadzalika kana syaikhuna imamul arifin al kamilin al waris muhammadi maulana asy-syekh Abdul Ghani an-Nablusi radhiyallahu an bi ghayatil jamal yafi maskanihi wa malbasihi hatta iza marra ala babih man la ya khibrata lahu bihi yaqulu hadza baitul amir Allah awil wazir bal huwa sultanul arifin al kamilin. Dan adalah Ustaz Al-A'zam wa malazul akram maulana wa syaykhuna sayyidi sayyid Mustafa Al-Bakri min Ali Bayt'un kada sallallahu alaihi wasallam. Apabila berhadap ia atas seorang yang tiada mengetahui baginya dengan dia, ia dia menghadap pada seorang yang orang tak kenal dia, ya, maka adalah ia berkata, ini yang dipanggil Qadil Qudah, ya, kerana sangat baik tempat terbitnya, sangat baik kelakuan duduknya, sangat baik mukanya, dan sangat baik keelokannya, dan sangat baik kelakuan itu dan pakaian. Mau tengok cantik, kemas macam Qadi Yusau. Itu maksudnya, orang akan sangka gitu, ya. Dan demikian lagi adalah syaikhuna imamul arifil kamil, imam arif lagi kamil, al-waris muhammadi maulana syekh Abdul Ghani an-Nablusi radhiyallahu an, di dalam berpakaian yang sehingga baik, pakaian dia cantik semat kan, dan rumah dia sehingga baik, rumah dia besar, tengok oh macam rumah banglo kayu besar. Maka bila lalu seorang yang tiada mengetahui baginya dengan dia, mana kalau orang tak tahulah rumah tu, rumah Syekh Abdul Al-Arif Billah ni, tiada mengetahui baginya dengan dia, di hadapan pintunya, nasaya mengata dia, ini rumah raja ni atau wazir mana menteri ke ni, tetapi ia rumah Sultanul Arifin Al-Kamil. Masya Allah, rumah Sultan segala Arif wali besar ada ni. Tu. Mana rumah dia macam istana besar ada ni. Ya Allah, wali-wali macam-macam yang tak ada rumah pun ada, ya, yang rumah macam raja pun ada, dia macam-macam cara, ada macam raja pun ada, ada macam orang miskin pun ada, ada yang rumah macam tidur kat tepi jalan pun ada, macam, tapi dia wali pun ada, maklipat dia tinggi dengan Tuhan, dia duduk tu macam-macam cara, kelakuan para awliya sikit tak ada sama, orang ni macam ni, orang ni macam ni, jalan lain tu. Ha, tu kita kena yang pakai miskin, okey lah kita tahu, kena diuji ke yang kaya, you ke wali ni. Ini nak tengok rumah yang macam istana kan, rupanya arif kamil dan sempurna lagi mukamil. Allah, kunana wakat kana hadratu sultanil awliya maulana wa sayyiduna asy-syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra, pada nihayahnya, pada nihayah mana, nihayah kemuncak, bidayah tu permulaan, ada penujung ini hayah. Yalbasul anwa'ul malabis al-fakhirah wa yakulun anwa'ul at'imah al-fakhirah. Masya Allah. Artinya sungguhnya adalah hadrat Sultanul Awliya Maulana Al-Sayyid Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Jailani. Berapa sahabat dia cicit kan? Sultanul Arifin kan? Semua Arif ni. Kita tak arif, makrifnya. Ni arifin yang tadi.
Arif. Jadi apa kata dia ni? Di dalam anda tu. Ya Allah. So adalah Hadrat Sultan Awliya Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kadasallahu sirru. Kadasallahu sirrahu. Di dalam satu ketika ia sampai di darajat muntahi. Apa muntahi? Peringkat tinggi kemuncak. Dia mubtadi. Kemudian peringkat mutawasid, kemudian muntahi. Ya, kedudukan marifat dan tingginya ini adalah peringkat muntahi. Apa dia kata ini? Sungguhnya adalah Hadrat Sultanul Awliya Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, kata Samsirna dalam satu ketiga ia sampai ke darajat muntahi, memakai ia akan beberapa pakaian yang bergemar-gemar. Mana pakaian yang mahal dia kan? Dan pakaian yang baik-baik, dan pakaian elok-elok, dan ia makan pula beberapa makanan yang megah-megah. Mana makanan sedap-sedapnya? Ya, daging panggang kan, itu pula itik salai. Macam-macam. Mana dia punya makan tu, makanan awam mewah lah, sedap-sedap, lazat. Badan tu kata wali besar ni. Dan makan yang baik-baik dan yang sedap-sedap. Demikian lagi disebutkan akan dia oleh Syekhuna Al-Waliyul Kamil Al-Mukammil, wali yang sempurna dan menyempurnakan, boleh mentarbiah. Dia Syekhuna Syekh Muhammad Saman, dari terkat Saman ya kan. Ya, tak ada dalam selanya tersebut disebut, maknanya sengah oleh di akhir dia makan hebat-hebat. Cara dia macam orang kaya pula. Orang pun bawa pula tu, ni tak disuhud. Dia suhud paling besar apa? Maafi kalbi ghairullah. Tak ada dalam hati dia melainkan Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang pun macam wali dalam rupa dan hati kosong. Dunia banyak hati yang kacau. Dia tidak. Hati dia antara apa? Kelebihan. Maka masing-masing tidak sah, tak sama antaranya. Kemudian ini satu pasal menyatakan memecahkan akan syahwat faraj. Ini satu pasal menyatakan memecahkan dia. Ketahui ilmu bahawasanya menjadikan Allah Ta'ala akan syahwat faraj itu manusia itu kerana dua faedah. Faedah pertama, dengan dia mengetahui akan lazat jima di dalam dunia ni, dan dengan dia mengetahui akan lazat di dalam syurga besok. Sedap dunia, lagi sana lagi sedap. Itu maksudnya. Dan nikmat yang di dalam syurga, kerana tidak ada lazat yang di dalam dunia ini terlebih daripada lazat jemaah di sana. Inilah lazat dalam zahir. Seperti bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan sakit kena api di dalam dunia supaya mengetahui sakit yang di dalam neraka jahanam. Jika kita dapat nikmat dunia sedap, kita kena ingat sana lagi lazat. Kalau kita kena uji pula dengan bala hebat, sana lagi hebat. Itu maksudnya. Mana kehebatan sebenar di sana. Sebab tu Nabi kata lal aish illa al aish ul akhirah. Jadi hidup sebenar melainkan hidup di sana. Nikmat cukup nikmat. Kalau azab pun kita juga cukup azab. Oleh kerana itu jaga dia kata. Mana? Allah. Itu faedah pertama. Faedah kedua bahawasanya lazat jima itu sebab bagi jadi anak dan sekalian zuriat, dan dengan dia jadi manusia dalam dunia ni. Ya, sebab ia dicela oleh syarak akan orang-orang yang orang yang inin, yakni orang yang tiada baginya sekali-kali syahwat. Kalau apa dia panggil, orang panggil dikemiri. Kalau kambing nombor dikembiri kan. Jadi maknanya tujuan dia apa? Tak nak dia tunggu ibadat. Dia buat itu dicela syarak. Sekali-kali syahwat jimat sebab kelembutan takarnya atau tua tadi. Tapi datang matlub syarak Allah Ta'ala itu, iaitulah syahwat yang pertengahan juga. Ada pun syahwat yang sangat berlebih-lebih, itu dicela oleh syarak. Sebab itulah disuruh oleh syarak memecahkan dia dengan dua perkara. Pertama, dengan berlapar atau dengan berpuasa. Seperti sabda Rasulullah SAW, ya ma'syarat syabab alaikum bil ba'ah paman lam yastati' fa'alaihi bisawm fa'inna sawma lahu wija'un.
Artinya, hai segala orang yang muda-muda, lazimkan kamu berkahwin. Maka barang siapa tiada kuasa berkahwin sebab ketiadaan belanja berkahwin, maka lazimkan dia kamu dengan berpuasa. Maka bahasanya puasa itu memecahkan baginya, ya, melemahkan syahwat dan mengurangkan akan dia. Itu di antara cara mana Nabi ajar kita, ya, supaya yang muda itu cepat dia berkahwin. Kalau tak cukup lagi, mana dia puasa dah menahan nafsu. Dan lagi kata Imam Ghazali, fa iza ghalabat alaika syahwa fa alaika bisawm wal juq wal atas wa syahr wal ghalib yatandafi'u bizalik. Maka bila ghalib atamu syahwat dimak, maka lazimkan atamu dengan puasa dan berlapar dan dahaga dan berjaga malam. Dan ghalib bertolak, tertolak syahwat itu dengan yang demikian. Kebiasaan jadi itulah. Yang kedua, bahawa dipecahkan syahwat itu dengan berkahwin. Kerana syahwat itu sangat berlebih-lebihan, itu membinasakan manusia dengan dua perkara. Jadi mana jalan ini? Dia menikah. Pertama, dengan ia jadi asyik kepada perempuan yang helat, mana perempuan yang ajnabiyah. Dan yang demikian itu membawa kepada zina. Kalau tak dibagi mana dia berzina. Atau kepada zina farad. Maka membawa kepada asyik kepada lelaki muda belia. Dan demikian itu membawa kepada liwat pula, lagi haram dosa besar. Dan adalah yang demikian itu haram dan membinasakan akan agama, kerana hadis riwayatkan daripada setengah ulama, ma min zambin a'zamu min nutfatin wada'aha rajul fi rahim la yahillu lahu. Tidak ada satu dosa yang terlebih besar daripada dosa besar laki-laki menaruh air maninya, mana air benih ini, dalam rahim perempuan yang tidak halal, mana zina tu maksudnya. Ya, perzinahan tu benih sangat dikutuk, keji sangat. Sebab dia meletakkan air benih. Air benih pula jadi pula. Dah sudah. Mana nasab yang tidak sah pada hukum syariat. Ya, terbaik. Sebab apa tu? Batas tahan nafsu. Nafsu nak digunakan, gunalah pada jalan yang betul. Ya, daripada jalan perzinahan. Kena orang berzina pula di situ. Menikah dia tak mahu. Pelik. Itu mensyaitan. Ya. Sebab lahirnya zuriat besok yang masalah. Zuriat tidak berbin. Mungkin. Tak ada bapak. Habis tu. Ya, itulah semua kata ulama, ma min zambin azam. Tidak ada satu dosa yang paling besar daripada dosa laki-laki menaruhkan air maninya ke dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Ya, dulu tu dilaknat, dikutuk oleh Ta'ala. Ya, naklah maknanya mereka berlaku tu bertaubat sungguh kepada Allah Ta'ala. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wahwa mukmin, hadis sahih muttafaqun alaih, itu mana kuat sahih ittifaq Bukhari Muslim. La yazni zani, tidak berzina seorang pada ketika berzina melainkan ya, padahal ia mukmin. Mana orang yang berzina tu ketika tidak beriman, mana tidak beriman yang sempurna maksudnya. Kekuatan iman tu diangkat, ditarik apabila dia dia berzina. Kalau dihalalkan zina tu, contoh dia kata apa, suka sama suka apa salah, dia kata bersalah je, murtad tu, batal iman dia. Sebab zina adalah dosa besar yang sabit dengan nas, tak ada khilaf ulama itu. Dia ya, hadisnya dapat dipaham bahawa tidak berzina hina yazni, ketika dia berzina maknanya mukmin. Maknanya apa? Zina itu membawa kepada apa? Iman dia terjejas. Sebaliknya, kalau baca maksud di belakang pula, iman seseorang yang kuat dia takkan berzina. Jadi bina kekuatan iman dan kekuatan yakin, insyaAllah dia selamat. Ya, kalau yakin tak kuat, iman tak kuat, itu yang terperangkap. Ya. Jadi mana naklah kita menjaga. Kalau ada terlanjur, terlanjur bertaubat sungguh kepada Ta'ala. Mudah-mudahan Tuhan terima akan taubat dia. Dan tiada berzina seorang padahal ia berzina padahal ia mukmin. Kedua, berkendak memecahkan syahwat itu dengan berkahwin. Ya, dia nak kahwin nak sangat, maknanya syahwat dia ada kahwin. Dan berkahwin itu memutuskan akan jalan yang menjalani akan jalan akhirat dan menegak ia akan dia. Dan berkahwin itu memutuskan akan jalan orang yang menjalani akan jalan akhirat.
dan dengan menegakkan ia akan dia, dan yang demikian itu membinasakan murid yang salik. Dengan sebab itulah ditegah akan murid yang salik pada permulaan suluk. Dia baru nak bersuluk tu, Syekh biasa nanti dulu, kalau nak kahwin nanti dulu, selesaikan ini, itu maksudnya. Sebabkan ditegah akan murid yang salik permulaan suluknya daripada berkahwin, bukan diharamkan kahwin, tak, sebab dia nak berubat. Seperti dikatakan oleh Imam Ghazali, i'lam annal murid la yambagi an yushgala nafsahu bibtida'il amrihi bitazwij fa inna zalika yamna'u minal ikbali ala Allahi kama sabak. Ketahui ilmu, kata Imam Ghazali, bahawasanya murid yang salik, saya dia bahawa jangan dia menyebutkan dirinya permulaan perjalanan tu dengan beristeri. Jadi mula nak suluh kan, elok tu nanti dulu, selesaikan dia dulu, itu maknanya. Maka bahawasanya yang demikian itu menegakkan akan dia daripada berhadap kepada Allah Ta'ala, ya, seperti yang telah tersebut dahulu. Jadi maknanya dia bina kemantapan, ya, kalau tengah suluh dia dulu, dia dah selesai baru senang. Dan dia kena inilah berkata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, man tazawwaja faqad arakana ila dunya. Barang siapa beristeri je, maka sungguhnya telah tetap hatinya kepada dunia, ya. Mana kekuatan dunia itu makin banyak. Atau sebab di antara mereka ni dia dia sabar dulu. Tengah suruh bersihkan dan sepai muka makam khalifah ke bawah dia nikah. Dulu-dulu macam tu, ya. Sebab apa? Dia nakkan pembinaan dalaman tu kuat supaya tidak menjejaskan. Sebelum dia kahwin, dengan dia kahwin, bahkan dia kahwin lagi kuat ibadat. Jangan dia belum kahwin kuat, dia dah kahwinnya seluruh. Itu ya, itu merosakkan. Ya. Kita nak terjejas hubungan kita dengan Allah terlebih besar daripada yang lain. Dan lagi katanya, ma ra'aitu muridan yatazawwadu fasabata ala makan. Tidak aku lihat, kata Imam Ghazali, orang beristeri maka tetap ia atas barang yang ada ia dalam suluknya. Jarang, ya, sebab Syekh Wahab kata apa, ya, jangan dihirau apa dia kata kan. Anak-anak isteri mana jangan ingat benda tu. Sebab tu belum suluk nak pergi, siap-siap dah, lepas tu pum putus, pergi tu ibarat kita pergi tak balik ke wali. Bahawa dia fokus betul dalam suluk, ya, tu cara bersuluk, adab-adab dia. Namun tidak aku lihat akan murid yang beristeri maka tetap ia dalam barangan dalam suluk. Maksud dia apa? Aku tak pernah tengok lagi. Bila murid nak berjalan, tiba-tiba dia berkahwin, dia jadi tetap tak? Biasa tegang pun ada situ, kejap gini, kejap gini, macam-macam. Ya, itu dia antara. Itu kelebihan, mana berkahwin satu sulut. Dan dia punya balik sebaliknya pun ada resiko. Semua tu benda tu taklah diimbang habis. Dan satu lagi sabda Nabi SAW, man syaghala anillahi min ahlin wa malin wa waladin fahuwa alaika mas'um. Barang siapa yang menyebutkan mana dia tergendala, menyebutkan dia akan dikau daripada zikrullah. Dulu rajin, dengan sebab ini berlaku dah tak rajin. Sama ada daripada ahli, ya, dan harta. Kadang-kadang mengacau kita, ahli keluarga kita, sibuk nak layan gini-gini-gini, dah banyak masa kita habis, tak dapat memberi tumpuan kepada Ta'ala, ya. Kadang-kadang kena pergi suruh pun kena wahilah. Satu orang kan dia pergi suluk, bini tak pergi, kan? Dia buat elah, dia cakap, abang nak kursus minggu. Dia, wah, setiap usuk baju. Rupanya kursus lagi besar, ni kursus rohani, kan? Macam-macam. Kalau buat kursus nak cari duit, perut dia tu dia cepat dia. Itu yang si buta orang terhati macam-macam tadi. Habis. Jadi maknanya, barang satu yang menyebutkan akan dia pada zikrullah, pada ahli harta dan anak, ya, maka ia itulah dipanggil celaka mas'um. Mana kecelakaan besar tu, ya, sabda. Itu di antara pesanan para arif bila yang berpengalaman dalam perjalanan kerohanian. Kemudian syahdan wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.